lagi berdiri pagi hari ini.
youth kita. Jadi saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Mari kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang meriah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you.
artinya love. Dan kalau diartikan kembali dalam bahasa Indonesia adalah cinta. Saya percaya setiap ada action, kasih, ataupun cinta, saya percaya itu adalah hubungan timbal balik. Amin. Yeah. Bukan hubungan yang hanya sepihak, sebelah saja. Tapi ketika kita mengasihi seseorang, pasangan kita contohnya, pasti kita bukan bullshit semua orang ngomong adalah cinta yang tulus. Cinta yang tulus tidak meminta apa-apa. Tapi ketika kasih kita mengasihi seseorang, pasti kita ingin ada respon dari lawan kita. Betul saudara? Yang merasakan bahwa saat ini Tuhan mengasihi, kita boleh lambaikan tangan. Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya percaya ketika Tuhan mengasihi, Tuhan meminta kita mengasihi Dia. Karena apa saudara? Bukan karena Dia yang dikasihi, tapi karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Dan mari beri respon kita yang terbaik untuk kita, bahwa kita mengasihi Allah kita, yaitu dengan memberi yang terbaik. Mari memberi yang terbaik. Amin.
kita mau hargai kehadiran daripada kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, tinggal berdiri Bapak Ibu. Ketika menyembah Tuhan tadi, ada sebuah kata yang saya rasa Tuhan berbicara buat kita semua. Ketika tadi menyembah Tuhan, Tuhan kasih kesan di hati saya, sebuah kata namanya antisipasi. Apa yang kita antisipasi di tahun 2022 ini? Kemarin saya ke Jakarta dan ketemu kenalan. Rupanya keluarga ini mengantisipasi kedatangan kami. Kami ketemu dengan bapaknya dan anaknya, ibunya tidak ada. Tapi ibunya pesan, ajak Pak Rudi, Ibu Lisa dan keluarganya makan di sini. Pasti suka. Itu namanya antisipasi. Diantisipasi kedatangan kami, diantisipasi dengan jamuan. Nah saudara, apa yang saudara antisipasi di tahun 2022? Apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara nantikan? Kalau saudara punya antisipasi, saudara akan bersiap. Itu akan terjadi kepada saudara. Firman Allah berkata, di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 3, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hari-hari ini orang merasa bumi dalam kekacauan, dalam kehampaan. Ada gelap gulita yang menutupi dan itu mempengaruhi pengharapan orang. Di tahun yang baru ada yang turunkan targetnya, turunkan ekspektasinya. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan keadaan. Namun pagi hari ini saudara, saudara ada di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mau tantang saudara. Apa yang saudara mau antisipasi tahun ini bersama dengan aku? Saudara siap dengarkan firman Allah? Pagi hari ini saya akan berbicara tentang mengalami Allah. Tapi maukah saudara mengantisipasinya dengan persiapan? Dan saya percaya Tuhan siap memberkati saudara. Bisa katakan amin? Silakan duduk. Tema kita tahun ini refocus. Kita kembali fokus dengan Tuhan. Kita kembali fokus bersama Tuhan. Nah saudara, minggu yang lalu kita sudah bicara tentang memulai dengan Allah. Karena pada mulanya adalah Allah. Namun pagi hari ini, kalau kita memutuskan diri memulai dengan Allah, kita harus mengalami Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita berpengalaman dengan Allah? Saudara, ada orang gambaran Allah itu buram. Enggak jelas. Beda dengan gambar ini bukan? Ada orang tadi hanya seperti ini. Kurang terang. Tapi kita harus mengalami Allah begitu jelasnya. Gimana sih sesungguhnya agar saya dapat berpengalaman dengan Allah? Dan yang paling penting, apa yang terjadi ketika kita berpengalaman dengan Allah? Saya mau sungguh-sungguh tahun ini kita fokus kepada lima hal. Spiritual, harmonious, intimate, noble, dan excellent. Atau bahasa Indonesianya, penyembahan, pemuritan, persekutuan, penginjilan, dan pelayanan. Dan minggu ini saya akan bicara tentang penyembahan. Tadi ada tampilan dari City Builders. Dan bagaimana kita sudah memuji Tuhan.
kita arahkan untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita antisipasi? Jujur, ada orang yang digerakkan oleh keadaan di luar, dia bisanya pasrah. Sehingga antisipasinya menjadi kecil. Bahkan ada orang mengantisipasi sesuatu yang negatif. Wah, tahun ini sibuk dengan persiapan. Karena virus semakin merajalela. Karena keadaan semakin buruk. Imannya semakin kecil. Tapi sebaliknya pagi hari ini, saudara. Justru ketika kita mengalami kekacauan, kehampaan, kegelapan. Ada samudra raya menutupi, membanjiri, menutupi, membuat seolah-olah kehilangan terang, kehilangan kehidupan. Tapi saya berdoa, ketika kita dengar firman Allah, ada hal-hal yang lain yang kita perlu sadar. Ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika saudara mendapatkan terang, saudara akan antisipasi dengan iman. Antisipasi dengan semangat. Antisipasi dengan daya juang. Amin. Ini yang saudara, saya pengen saudara tangkap dari firman Allah pagi hari ini. Jadi bagaimana kita mengalami Allah? Yang pertama, sadari kedatangan roh Allah di dalam hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita manusia. Apa artinya? Dia bukan Allah yang di jauh sana. Dia bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia berpangku tangan sesudah itu. Kaisera, sera. Tuhan tidak pernah menyanyi lagu itu. Tetapi dia Allah yang terlibat dengan ciptaannya. Apalagi kita, ciptaan yang mulia. Jadi firman Allah katakan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sungguh ayat ini digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Beri tanda di ayat Alkitab saudara. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita ada di zaman akhir. Ada zaman Bapa, ada zaman Anak, dan ada zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus ini zaman akhir. Setelah Roh Kudus dicurahkan, kita ada di zaman akhir. Dan firman Allah berjanji, Tuhan Allah berjanji. Allah sendiri mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Perhatikan saudara. Bukan hanya kepada orang Yahudi. Bukan hanya kepada orang bahkan yang menyebut dirinya Kristen. Tetapi semua manusia. Tidak peduli sukunya apa. Latar belakangnya apa. Bahkan agamanya apa. Hari ini roh Allah dicurahkan. Hanya permasalahannya, adakah saudara, adakah manusia, adakah setiap pribadi menyadari bahwa Roh Kudus sudah datang? Janji firman Allah kepada semua manusia. Kita orang Pantekosta enggak boleh sombong. Orang Karismatik enggak boleh sombong bahwa Roh Kudus hanya bagi kita. Bahkan orang Kristen gak boleh sombong, gak boleh merasa hanya diri mereka yang menerima Roh Kudus. Menurut ayat ini, Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Itu sebabnya siapapun engkau yang mendengarkan pesan ini, apapun latar belakangmu, dia Allah telah mencurahkan rohnya untuk memberkati hidupmu. Tapi masalahnya, apakah engkau mengenali datangnya Roh Kudus, Roh Allah
dalam hidupmu. Ketika Roh Allah datang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam Yohanes 16 ayat 8 dia berkata, dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, tiga kerja Roh Kudus bagi dunia ini. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Apa artinya? Ya dosa adalah dosa. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Itu kebenarannya. Namun ada kebenaran lawan dari dosa. Kenapa perlu dikontraskan antara dosa dan kebenaran? Karena setiap hal ada konsekuensinya. Dosa konsekuensinya ada penghakiman. Namun Allah yang baik selalu punya jalan keluar, yaitu memberikan kebenaran. Tapi kalau kita mau baca lebih rinci dari firman Allah, apa sih yang dimaksudkan dosa? Oh manusia, ketika Roh Allah bekerja, Tuhan akan menginsafkan bahwa kita semua ini keturunan Adam. Dan manusia yang pertama itu telah berbuat dosa. Dan benih dosa itu diturunkan kepada kita semua. Karena kita keturunan Adam, kita semua berdosa. Kita semua berdosa. Minggu lalu kita sudah bicara tentang asal mula dunia. Dan kita sudah bicara juga tentang pribadi yang lain. Tapi saya lanjut dulu. Bicara dosa, bicara Adam, dan bicara kita. Namun ada Adam yang lain. Adam yang pertama berbuat dosa. Tapi Adam yang kedua, siapa? Kristus. Inilah yang disebut dengan Allah menghisapkan dunia akan kebenaran. Semua manusia berdosa. Namun untuk diselamatkan dari dosa, dibebaskan dari dosa, kita harus berpindah dari keturunan Adam menjadi keturunan Kristus. Itulah yang disebut percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan kesalehan kita, bukan latar belakang kita, tapi berdasarkan karena siapa Kristus dan apa perbuatannya. Kalau tidak, kita menolak kebenaran, konsekuensinya akan ada penghakiman. Penghakiman itu bicara siapa, saudara? Bicara iblis. Kita sudah belajar minggu lalu dan di PA hari Kamis. Siapakah iblis? Dia adalah malaikat yang luar biasa. Penghulu malaikat. Betapa mulianya, betapa sempurnanya, betapa indahnya, betapa cantiknya. Namun karena kesombongannya, dia melihat dirinya. Dia lupa penciptanya. Dia lupa tujuan hidupnya adalah untuk menyembah Allah. Tapi dia hanya melihat dirinya, dia terpesona dan akhirnya dia menjadi sombong. Dia berpusat pada diri sendiri dan Allah mencampakkan dia ke bumi. Itulah asal dosa. Dan Allah telah menghakimi iblis, dilemparkan dari sorga ke bumi. Dia sudah dihakimi. Namun penghukumannya menunggu. Siapa saudara? Orang-orang benar. Bukan Allah langsung yang akan menghukum dia. Allah perlu membangkitkan yang namanya gereja. Orang-orang yang dibenarkan. Untuk menunjukkan apa? Betapa berhikmatnya Allah. Betapa mulianya Allah. Untuk menangani pendosa. Dia harus pakai gereja. Itu sebabnya gereja harus bangkit. Itu sebabnya gereja harus sempurna. Itu sebabnya gereja harus menjadi kepenuhan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Dan akhirnya kita berkata, oleh darah anak domba,
oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, bahkan dia dihakimi. Satu ketika kita akan berdiri menghakimi dunia ini, bahkan menghakimi iblis, ular tua itu. Amin. Itu sebabnya kita sekarang, mari sadari, kita keturunan Adam. Jangan tinggal dalam keturunan Adam. Pindah menjadi keturunan Kristus. Supaya kita luput dari penghakiman. Seperti dicontohkan iblis. Bahkan sebaliknya, kita menjadi orang benar yang akan menghakimi iblis dan dunia ini. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Hari-hari ini saya rindu saudara semakin mengalami Tuhan. Dan mengalami Tuhan yang paling real hari-hari ini adalah mengalami Roh Kudus. Karena dia telah menjadi, Allah telah menjadi roh yang menghidupkan. Roh Kudus saat ini adalah roh yang menghidupkan setiap orang yang tadi ketika roh Allah melayang-layang. Itu bahasa aslinya seperti induk ayam mengerami telurnya. Siap menetaskannya. Sehingga ada kehidupan yang baru. Itu artinya melayang-layang. Saudara, hari-hari ini terus Roh Kudus bekerja di hatimu, di hidupmu. Dia mengerami engkau. Bagaimana dia mengerami engkau? Dia menginsafkan akan dosa. Bahwa engkau keturunan Adam. Namun ada jalan keluar. Ada Kristus. Engkau bisa masuk ke dalam Kristus. Melalui percaya ke dalamnya. Dan engkau dilahirkan baru. Engkau menjadi ciptaan baru. Engkau terluput dari penghukuman. Amin. Ketika saudara peka dengan Roh Kudus. Tiga hal ini akan semakin terang dalam hidup saudara. Saudara akan sadar siapa saudara. Saya ciptaan baru. Terus sekarang kembali sadar siapa yang lain dan di mana posisi kita dalam kebenaran atau dalam penghukuman. Nah, sayang sekali kenapa ada orang yang tadi mengantisipasi hidup ke depannya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Dia turunkan standar ekspektasinya. Kenapa? Karena dia dihadapi kekacauan, kehampaan. Kekeringan, kegelapan, pendek kata kematian. Tapi Roh Allah datang untuk mengubah. Ketika kita berpengalaman dengan Roh Allah, saudara, hidup kita akan berubah. Nah, bagaimana kita mengalami Roh Allah? Yohanes 4 ayat 24 berkata, beri tanda dalam Alkitab saudara. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, ketika kita mau terima pekerjaan Roh Kudus, adalah pekerjaan Allah sendiri. Kita haruslah jadi penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya kita mesti lahir baru seperti yang saya katakan tadi. Lahir dari roh. Dan ketika engkau sudah lahir dalam roh. Karena dia adalah Allah. Engkau harus menyembah dia. Di dalam roh dan kebenaran. Tema kita hari ini, minggu ini adalah penyembahan. Sebabnya saya minta tim kreatif untuk membuat panggung ini. Saudara, kita diciptakan untuk menjadi penyembah Allah. Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita lahir baru, Tuhan membuat kita penyembahnya yang sejati. Saya rindu fokus kita yang pertama tahun ini. Sebelum meningkatkan omset kita. Sebelum meningkatkan performance kita. Sebelum meningkatkan impact, dampak kita. Yang paling penting, putuskan saya jadi penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bisa katakan amin? Latih dirimu untuk menjadi penyembah Tuhan.
Mana keyboardis? Latih dirimu untuk jadi penyembah Tuhan, saudara. Latih dirimu untuk fokus. Aku diciptakan. Yang paling utama adalah untuk menyembah Tuhan. Coba next slide di sana. Mari belajar untuk berkata, Tuhanku rindu. Nyanyi bersama saya. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepada-Mu dalam kemuliaan yang kudus. Biar ini kerinduan kita yang paling utama, katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat. Kita katakan, saudara, di tahun yang baru ini, saudara memiliki satu ruang, namanya ruang penyembahan. Ini bentuk ruang fisik, tapi yang utama adalah ruang di hatimu, ruang untuk menyembah Tuhan, ruang untuk bersekutu dengan Tuhan. Lebih dari yang lainnya, yang saudara harus antisipasi adalah, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Itu caranya saudara mengalami Allah. Next slide. Langkah yang pertama mengalami Allah, mengantisipasi datangnya Roh Allah.
Ya memang Allah yang maha hadir. Namun karena keberdosaan dan keterbatasan kita, pasti ada sekat untuk kita mengalami dia sebagai Allah Immanuel yang senantiasa besar. Kita harus masuk dalam hadirat-Nya. Nah, apa yang terjadi ketika Roh Allah datang dalam hidup kita? Next slide. Datanglah firman Allah. Datanglah firman Allah. Sangat menyedihkan. Banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka mengaku Kristen, mereka mengaku setia ibadah, bahkan mungkin mereka menyebut aktivis gereja, pelayan, tapi mereka gak dengar suara Allah, gak dengar suara Tuhan. Mau masuk tahun yang baru, rasanya tidak punya tuntunan, tidak punya jaminan untuk masa depan. Padahal Allah yang benar bukanlah Allah yang bisu. Amin. Allah yang benar adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup pasti berbicara. Kalau engkau anak-Nya, kalau engkau hamba-Nya, kalau engkau kekasih-Nya, Dia pasti akan bersuara kepada engkau. Tapi kenapa banyak orang tidak dapat mendengar suara Allah? Sekali lagi tadi, mereka tidak mengantisipasi dalam penyembahan. Tapi kalau Roh Allah sudah datang, dan engkau meresponnya, seperti firman Tuhan tadi ketika kita memberi offering, responlah yang sangat penting. Timbal balik kita kepada Tuhan. Dan ketika kita meresponi Roh Kudus, Dia berfirman. Ayat ini berkata, sebentar Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah. Setelah Roh Allah melayang-layang, mengerami, dan kita respon kepada Roh Kudus, maka ada firman yang keluar. Firman datang. Namun firman Allah ini juga perlu direspon, saudara. Coba lihat di dalam Efesus 6 ayat 17 dan 18. Saudara mungkin boleh baca Alkitab. Setiap pagi saya kasih renungan harian. Ada waktu saya menuliskannya, ada waktu istri saya, ada waktu juga Santi membantu kita. Dan saya rekam videonya. Tapi seringkali orang masih rasa kurang mendengar suara Tuhan, kurang mengerti. Sikap ini harus dibangun, saudara. Efesus 6 ayat 17 dan 18, beri tanda dalam Alkitab, saudara. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan untuk bertahan, namun pedang Roh untuk menyerang. Dan itu adalah firman Allah. Ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan. Sekali lagi, masuklah di ruang saat teduh saudara. Angkat suara saudara dan berkata, Tuhan, aku rindu dengar suara-Mu. Aku perlu nasihat dari orang bijak, orang ahli, orang yang lebih berpengalaman. Tapi aku lebih pengen mendengar suara. Apakah saudara membangun kebiasaan ini? Saya berdoa, saudara mulai angkat suara lagi dan berkata, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Dan saudara harapkan dalam doa dan permohonan, saudara berkata, Tuhan, aku butuh firman-Mu, aku haus firman-Mu. Itu sebabnya firman Allah berkata, siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan menerimanya, saudara. Yang kedua, tidak cukup saudara merasa berdoa dan memohon. Next slide.
ketika firman itu datang. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apapun kegelapanmu, apapun kekacauanmu, apapun kehampaanmu, apapun samudera raya yang memenuhi, menindih, menggelapkan engkau, bahkan mematikan engkau, tapi ketika engkau berkata, aku mau terima dengan lemah lembut firman Allah, bukan untuk diperdebatkan. Firman Allah bukan bahasan untuk dikritisi. Tapi firman Allah harus diterima dengan lemah lembut. Kalau kita gak bisa menerima dengan lemah lembut, jangan-jangan ada kekotoran. Jangan-jangan masih ada kejahatan di hati kita, sehingga kita menolak firman Allah. Padahal firman Allah itu memberi hidup. Ketika tidak ada apa-apa, Allah cukup berfirman. Ketika sesuatu yang rusak, Allah cukup berfirman, maka itu dipulihkan. Ketika dalam kekurangan Allah berfirman, terjadi kelimpahan. Ketika dalam kesaksian Allah cukup berfirman, maka kesembuhan terjadi. Namun kenapa kita tidak mengalaminya? Karena kita tidak haus, tidak berdoa dan pemohonan. Saya berdoa, waktu doa pagi hari akan semakin banyak orang yang ikut berdoa di pagi hari, memulai harinya dengan bersama Tuhan. Ada hari Jumat kita berdoa, bahkan yang paling penting, saudara punya waktu doa pribadi. Saudara punya waktu doa pribadi. Dan ketika yang kedua, mengalami Allah apa saudara? Pertama, next slide. Datang roh Allah. Datang firman Allah. Dan akhirnya yang ketiga saudara, kita lihat ayatnya. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Datang terang Allah. Datang terang Allah. Roh Allah sudah datang. Firman Allah sudah datang. Maka datanglah terang Allah. Buka di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saya mau sudah memberi tanda lagi di ayat ini. Kita baca bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari berdiri, kita membacanya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Katakan amin. Apapun kegelapanmu di tahun yang lama 2021, apapun kekacauanmu, apapun kematianmu, firman itu sudah datang. Dan firman itu memberi hidup. Dan firman itu memberi terang. Sekali lagi, kegelapan tidak akan menguasainya. Apa kegelapan yang ditakuti oleh dunia saat ini? Resesi kah? Virus kah? Atau sebutkan yang saudara takut, yang menggelapkan saudara. Tapi ketika roh Allah datang, ketika firman Allah datang, maka datanglah terang.
Nah, apa yang terjadi? Saya mau saudara keluar dari ruangan ini dengan membaca ayat ini. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Haleluya. Haleluya. 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Saya mau saudara keluar dengan mata yang bercahaya. Saya mau saudara melangkah dengan kepala yang tegak. Saya mau saudara melangkah dengan confidence. Kenapa? Karena saudara bisa bernyanyi bersama saya. Haleluya. Katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Katakan, cintamu seperti yang mengalir, dan ku tahu betap dalam. Sekali lagi dengan iman, katakan janjimu. Dalam kasihmu, nyanyi dari awal. Katakan, mungkin ada bisnis yang gelap, mungkin ada kesehatan yang rasanya gelap, mungkin ada masa depan yang gelap buat saudara. Ketika saudara lihat diri saudara, menjadi ayah, menjadi kepala rumah tangga. Tapi rohnya telah datang, firmannya telah datang, terangnya telah datang. Maka pria-pria, apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, mari tandakan tanganmu seperti saya. Janjimu seperti fajar pagi. Tiada pernah terlambat bersinar.
bawa persoalanmu, katakan. Fajar. Yes. Alami Tuhan bagi hari ini. Oh, alami Tuhan bagi. Yes. Oh, rala makaya laban syanda. Shekerelele makaya laban takan. Shakalala lama syanda. Pagi hari ini saudara membulatkan tekad, saya akan fokus menyembah Tuhan. Apapun kegelapan, kekacauan, bahkan kematian yang kita hadapi, putuskan untuk jadi penyembah Tuhan. Putuskan untuk jadi penyembah Tuhan. Kalau Tuhan bertanya pagi hari ini, siapakah penyembah itu, saudara akan menjawab, saya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal, dan persembahkan hidup kita di tahun 2022 menjadi penyembah Tuhan. Amin. Saudara sepakat dengan saya pagi hari ini? Sepakat dengan firman Allah? Saudara siap lihat berkat-berkat Tuhan? Amin. Saudara siap kedatangan Roh Allah? Siap kedatangan firman Allah? Siap kedatangan terang Allah, siap kedatangan berkat Allah. Nyanyikan pujian ini dari awal, katakan. Oh, rindu masih.
disorak-sorai bagi dia. Kami membawa diri kami, kami membawa hidup kami di tahun 2022 untuk menjadi penyembah-Mu. Di dalam roh dan kebenaran, datanglah Roh Kudus, datanglah firman Allah, datanglah terang Allah. Biar mata kami bercahaya, biar tegaklah kepala kami, dan langkah kami menuju kemenangan dan kesejahteraan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan hidup kami. Dan ajarlah kami untuk memiliki ruang penyembahan. Di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Karena Engkau yang terutama. Terima kasih untuk firman Allah, untuk hadirat Allah. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yang berkenan memberkati kami siang hari ini. Tadakan kedua belah tangan, mah Tuhan. Terimalah berkat, kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaan-Mu. Roh, jiwa, tubuh-Mu terpelihara sempurna. Kau tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kebajikan, kemurahan belaka mengikuti Engkau seumur hidup-Mu. Itu sebab Engkau dijadikan kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Bahkan Engkau dijadikan pembangun kota di atas bukit. Biarlah kedatangan Roh Kudus dalam hidup-Mu. Kedatangan firman Allah dalam hidup-Mu. Kedatangan terang Tuhan dalam hidup-Mu. Diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa-Mu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang mau berpengalaman dan terus berpengalaman dengan Allah berkata, amin. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus memberkati. Amen.